teman-teman, apa kabar hantri ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik nih ambil nang channel yang gue di Lindel yang liur kayak konten opo. Nah guys, waktu libur kemarin buat di Lindel beli makanan ringan, camilan ya teman-teman. Dan saya belum pernah ngerasain makanan-makanan yang kayak gini di Hong Kong itu. Mari kita buka. Poki cok apa kui? Cokokomin. Poki kokomin. Mari kita review. Nah, kemasan ini lor. Ada iki loro. Di sini dalamnya 2. Catelene sik. Kita makan 1-2 aja. Mari kita buka. Bagaimana kan rasanya? Nungguin ya. Kok jadinya kok kelap ya lagi? Waduh. Waduh anu lur. Mungkin panas, guys. Mungkin panas, kepanasan. Soalnya Hong Kong ini hawanya panas dan tidak sesuai ekspektasi. Nah, gembel jadi siji. Rasanya rasa min, teman-teman. Rasa min. Esis. Tapi yo ono pahit-pahit deh. Aduh, tidak sesuai ekspektasi, guys. Mau saya tak jajal nih mbakku, tapi ternyata manis teman-teman. Manis itu banget. Jadi kata wah nih mbakku lah, para tak jajal nih dek nih. Ya wis ngono tok guys. Ki Mbak Delindol mereview ini Kokomin. Dan ternyata tidak sesuai ekspektasi yang di pikiran saya. Satu-satu begini. Ternyata gembel jadi satu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan terima kasih yang udah subscribe channelnya Mbak Delindol. Terima kasih banyak yang udah nonton. Semoga semuanya sehat selalu. Dan diparingi rezeki sing wake. Mbak Delindol pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat gabut, Mbak Delindol gak duwe kerjaan.